Nah, gue mau bikin ngebug, bisa nggak dia ngebug kira-kira ya? Nah, untuk bos di sini dia diem aja ya. Jadi kalian bisa nyerang dari atas sini ya. Dia diem aja tuh, nggak gerak tuh. Coba kita tes, di mana ada tiang, di situ pasti ada bug. Hai hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Bang Duls. Oke, di kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang dead hack ya. Yang mana dead hack-nya gue, ini jam berapa ya? Mau jam 9 guys, astaga. Bentar lagi, 3 jam lagi ngereset. Gue belum sempat yang hari ini. Oke, seperti biasa bawaan kita cuma ini doang. Karena masih di bawah floor 60, jadi gue rasa gak perlu neko-neko ya. Jadi kita langsung aja pergi. Langsung kita dead hike. Nge-like nggak perlu kayaknya. Oke, langsung select floor karena kemarin kan sampai 35 ya. Gue kira 45 sudah gue. Alamak, ternyata 35. Oke, jadi di sini gue akan jelaskan lagi ya karena gue nggak mau kepanjangan videonya. Jadi gue hanya menjelaskan beberapa aja. Jadi kemarin udah gue jelasin tuh dari 30 sampai 40 kan ya. 20 sampai 30 kayaknya ya. 31 sampai 35 ini gue lupa video gue anjay. Nah, jadi di sini gue jelaskan aja sedikit ya. Karena kemarin tuh ngereset hari bukan kemarin. Hari ini ya, karena hari ini hari Senin ya. Gue udah belum sih? Belum kok yang hari ini. Ini hari apa sih, guys? Astaga, gobloknya gue nih. Jadi di sini gue jelaskan aja karena di sini 40, kita udah nyampe lantai floor 40 berarti ya kemarin ya. 20 ke 30, 31 ke 40 harusnya. Ya udah deh, gue kasih penjelasan sedikit aja di sini. Jadi untuk 31 ini kalian harus film tower ya. Oh, ini udah kemarin ternyata. Ini kan yang speeder laba-laba itu, guys. Jadi udah sampai 35 tuh. Sampai di 35, sampai 40 juga udah. 39 tuh kan udah tuh yang pakai drone. Oh, berarti kita ini turun. Berarti gue hanya ngasih tahu 5 lantai nanti ya di sampai 45 ya. Kita ambil dulu ini deh, guys. Karena ternyata ini belum di 40 karena kemarin ya, gue udah jelasin yang itu. Ini bosnya yang mana ya? Kok gue jadi goblok sih? Ini bosnya yang baby alien nih kan? Iya kan? Kamu ngapain, Bambang? Gue mau pergi. Oke, sekarang kita lari karena terlalu gampang, itu masih gampang. Seperti yang gue bilang, di bawah floor-floor 60 itu masih gampang ya. Kita kesusahannya di floor-floor 80-an itu udah mulai susah. Karena gue kemarin di manor 12 apa 13 ya, 13 kalau nggak salah ya. Itu cuma bisa mentok di 91. Entah kenapa, karena cara main gue yang salah mungkin, jadi mentoknya cuma sampai situ. Oke, di sini tutuplah, nanti kalian ngejar. Oke, kita selesai ya. Sekarang kita langsung next. Di sini bisa Stardust juga ya. Jadi gue mungkin akan gabung videonya ini langsung ke video yang sebelumnya ya. Jadi di sini gue jelasin sekali lagi. Di sini 41 itu kalian generator using a drone is required to complete the floor goal. Berarti kalian disarankan make drone ya. 42 juga make drone. Paris in mentioning Paris David it weakness stated disuruh bunuh. Protect analysis and run for all side disuruh protect generator. Di sini gue nggak tahu di sini udah keluar apa belum nih si tuyul sama si gagak, tapi gue males banget sumpah jalanin karena ini bisa gue stardust, jadi gue mau ngelewatin aja. Karena kalau kalian yang nonton video gue kemarin pasti kalian udah tahu gimana jalannya. 44 star generator one by one but in refer parasite ravens tuh ada ravens berarti ada gagak. Ya udahlah, biar aja. 45 using drone eliminate the special infected. Oke, kita langsung ke 45 aja, guys. Jadi di sini singkat banget ya video gue ya untuk floornya ya. Jadi di sini gue langsung pakai ini aja, nggak usah neko-neko lah. Buat jaga-jaga ini aja. Ini pasti bos PP nih. Bener kan? Bos PP kan? Atau bos tuyul bisa dibilang. Ini bos terakhirnya PP, power plant, guys. Ya udah. Situ aja.
Gue nggak tahu ya, ini bisa dibikin ngebug atau enggak. Nah, kan keluar kan. Ini ada tuyulnya, guys. Hati-hati, guys. Jangan sampai masuk ke lingkaran merah ya kalian ya. Coba deh gue bisa nggak ya buat dia ngebug ya. Aduh, ada yang nelpon nggak tuh? Aduh, jangan tuyulnya keluar. Sorry guys, HP gue satunya ada yang nelpon ya. Jadi berisik ya. Bentar. Nah, gue mau bikin ngebug, bisa nggak dia ngebug kira-kira ya? Iya. Ngebug dong. Nggak bisa. Eh, bisa guys, tapi gue nggak bisa nembak anjay. Percuma bisa dibikin bug tapi kalau nggak bisa ditembak ya, karena solo player. Oh, bisa nih. Nih, bisa. Tuh kan, di mana ada tiang, di situ bisa dibuat bug. Pokoknya begitu deh. Percaya deh sama gue. Karena gue belajar dari hillside, itu bisa dibug di tiang. Jadi, di mana ada tiang, pasti bos bisa dibug. Itu bug terbaru ya, mungkin ya. Tuh kan ditelepon lagi gue, pasti diajak mah ber-ML nih. Game sebelah biasa, tapi nggak apa-apa sudah. Ya udah. Nah, jadi gue langsung dapat ya. Jadi kita langsung pakai aja deh. Oh, udah kepake, nggak perlu dipakai lagi, guys. Iya, bentar tol, astaga. Display kok masuknya di sini sih? Di look backpack glow stick. Nah, glow sticknya udah berubah ya, tapi di sini warnanya warna apa nih? Masih kuning warnanya, bangke. Astoge. Kita lanjut lagi untuk death hack ya. Jadi kemarin kemarin tadi udah gue jelasin yang dari floor 41 sampai 45 ya. Sekarang kita lanjut death hack. Kita kan udah mentok tuh di 40 berapa ya? 40 doang ya? Apa sekarang 41 ya? Gue lupa-lupa juga anjay karena banyak yang gue kerjain jadi gue lupa. Oke, di sini udah mulai keras, guys. Kita lihat dulu. Salah, geblek. Kita udah sampai 45. Sekarang kita ke 46 sampai 50. Gue masih bisa ngedes ya. Jadi gue bakal jelasin aja sedikit lagi karena gue males mau jalanin karena udah sering gue udah ngasih tahu di ini sebelumnya di apa itu video-video gue sebelumnya yang season 3 juga udah gue jelasin. Jadi kalian cukup nonton video gue yang sebelumnya ya karena memang dia teknik sama aja. Jadi di sini gue bakal make dua senjata ini ya. Jadi gue tadi malam beli ini dapatnya 60 ribuan. Gue cuma mau ngetes aja sih sebenarnya. Jadi gue beli dan di sini kita coba pakai ini dengan flamethrower ya. Jadi kita bawa dua ya. Cuma SG yang combat 15 bisa pakai sama flamethrower buat jaga-jaga. Jadi kita langsung select floor, gue jelasin. Jadi di sini hidden kita disuruh nyalain generator, mungkin ya 4 generator seperti biasa, yang pasti nyalain generator. Ini gue udah jelasin di season 3 kayak apa caranya, itu kalian bisa lihat di video gue di season 3 ya death hack-nya. 3 terus, season 4. Sorry. Level 47 final to upper floor. Except berarti ini cuma cepet-cepetan karena ini ada waktunya. There isn't much time left. Tidak ada waktu yang tersisa. Jadi di sini kalian disuruh cari elevator dan pergi secepatnya. Terus 48 nih patrol barrel disuruh sama aja, disuruh clear infected ya. Habisin semua zombinya. Di 49 David the infected brought in the classroom. Jadi kita disuruh make flamethrower masih karena ini infected brood ya. Kalian ngerti kan laba-laba yang ada warna ungu yang ada mamaknya, anaknya bisa meledak yaitu. Oke, kita ke 50, kita lihat 50 ini langsung aja kita gaskan. Jadi gue nggak pakai apa-apa ya, kalian bisa lihat sendiri gue cuma bawa basic shield level 1, terus cuma bawa next shadow. Jadi gue di sini cuma mau ngambil cari anu dulu. Yang bronze. Oh, kita disuruh nyalain ini, gue mencium bau-bau dua bos lagi nih kayaknya. Jadi setiap lawan bos sekarang generatornya harus nyalain ya, nggak kayak dulu keluar langsung ketemu dong. Et. Itu dia, itu dia. Dan kalian bisa lihat ya damage gue di sini masih segitu ya, pakai KSG yang biasa aja sih gue. Gue pakai KSG biasa nih ya. Aduh, kena lagi. Dan damage-nya masuknya cuma segitu aja. Kalian bisa lihat tuh lumayan gede sih kalau gue bilang. Ini ngapain dah kalian? Kalau yang seperti ini gue nggak bisa bilang kalian harus bawa ngebug atau kalian harus bawa ke atas sini. Karena di sini memang agak susah tuh, lempar gue jauh banget anjir. Jadi kalian harus barbarin aja. Karena bosnya seperti ini ya. Nggak apa-apa kalian sembunyi-sembunyi di sela-sela gini kan bisa. Gue nggak bisa loncat dong. Nggak bisa loncat cepet anjir. Oke, dia mati. Biasanya ada kedua. Tuh kan bener gue kan.
ada bos kedua ya. Aduh. Dan bos keduanya sih ini ya. Mati aku. Ternyata sekarang setiap bos ada dua bos yang seperti ini. Jadi kalian habisin, untungnya bosnya ini enggak nunggu yang bulatan lagi ya. Jadi kalau kalian memang mau ya, kalian ikutin cara gue, naik dulu di atas ini, habisin aja dulu kroco-kroconya guys. Jadi kroco-kroco yang kayak gini kalian habisin. Aduh, aduh, mana sih AM gue? Goblok. Nah, untuk bos di sini dia diem aja ya. Jadi kalian bisa nyerang dari atas ini ya. Dia diem aja tuh, enggak gerak tuh. Jadi kalian bisa buat dia diem, bisa kalian serang nih dari atas ini ya, bola. Lagi baru masuk nih. Oke, sekarang kita lari. Nah, ini kita udah masuk di mulai lantai yang agak sulit nih, karena udah sampai di, masih bisa stardust gue ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, gue bisa stardust masih di 55 itu. Oh, 54. Jadi batasan kita sampai 54 aja stardustnya guys. Kita stardust aja, nggak apa-apa. Ini shield pistol, ini gue curiga ini yang nembak-nembak ya zombinya ya. Jadi kalau yang nembak-nembak, gue lebih saranin kalian pakai yang AR, jangan yang shotgun. Jadi mungkin di sini gue keluarin senjata terendah gue itu G36C. Jadi gue pakai G36C nih, karena AN sama G36C masih gede AN damage-nya. Kalian mau pakai AN silahkan, tapi gue di sini pakai yang paling rendah aja. Dan kita langsung stardust aja ya. Karena kalian, gue jelasin di sini 51 itu disuruh paling ya bunuh, terus di sini sama disuruh pergi, terus di sini sama aja disuruh bunuh, terus di sini nyalain, oh, defend generator ya. Jadi kita coba di sini ya, floor 54. Karena abis ini kita nggak bisa stardust, jadi kalian bisa ngikutin video-video gue selanjutnya ya. Tuh kan nembakan, gue udah tahu ini pasti nembak. Ingat, kalau ada yang nembak, kalian harus ini ya, sembunyi di balik itu ya, sembunyi di balik pintu. Kayak di video gue di season 4 itu, gue sembunyi di balik pintu ya. Pintu mana? Pintu sini maksudnya, seperti ini. Terus ngapain datang Bambang? Kita habisin aja, nggak apa-apa, karena dia nggak mungkin nembak ya. Lagian kayak gini. Generatornya di sebelah sana ternyata. Ciluk, Mbak. Tuh, kan muncul kan. Nah, kan nggak mungkin kena tuh dia nembak, karena kita agak sedikit di balik pintu ya. Wah, kalau itu sih kena, karena deket banget nih. Jadi habisin. Wah, ini juga deket banget nih. Jadi di balik pintu begini ya. Nah, habis. Kita close. Habis ini kita lari aja. Nggak ada kan? Pasti nggak ada. Oke, sekarang kita ke bosnya ya. Bosnya ini gue make yang ini deh, shotgun nggak jelas. Pelurunya boros banget anjir. Jadi kita nggak usah makan apa-apa. Dan di sini bosnya bos PP ya. Eh, PP, sorry, HP. Hero Park. Coba kita tes, di mana ada tiang, di situ pasti ada bug. Sini guys. Sini loh. Sinilah. Kalian lihat sendiri ya cara gue ya. Gue nggak kena damage kan. Jadi ya kalian ngerti lah. Darahnya naik ya kalau kalian nggak tembakin ya. Jadi kalian harus sambil nembakin ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Nanti sama ada cara lagi biar kalian bisa menghindarin menghindarin zombie yang teriak-teriak nanti.
pas di yang sempit ya, tapi nanti gue kasih tahu. Jadi di mana ada tiang, di situ pasti ada tempat bak. Percaya deh. Selama nggak di fix lo ya. Kalau di fix mah angop. Udah, nggak bisa. Nggak bisa, guys. Dan kita sudah mau naik ke bronze ya, 60. Setelah 60 baru 70 kita naik ke silver. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Jadi ya mungkin itu aja. Sebentar. Masih ada satu lagi misi. Gue lupa jelasin ke kalian. Nih, jadi kita ada misi barunya udah selesai, udah lahir ya. Jadi kok malah ini sih? Misi baru itu yang mana ya? Ini new world. Nih. Yang kedua ini udah bisa kebuka ya. Jadi kita disuruh kemana? Sun Castle, guys. Jadi kita langsung menuju Sun Castle aja ya. Biar gue kasih tahu kalian sedikit tentang misinya. Jadi nggak monoton di detect terus. Kita ambil level 2 aja mapnya, nggak apa-apa. Budidaya kan kalau kalian ngerjain misi itu selalu baca yang di sini ya. Baca. Nih disuruh cari Dennis kan. Kita track dulu. Di situ ya. Oke. Dan di sini karena death hack-nya gue sudah selesai untuk hari ini, gue simpan dulu senjata-senjata gue ya. Karena gue biasanya cuma memerlukan satu senjata kalau buat daily, yaitu senjata ini. Untuk daily doang. Gue senang pakai ini. Ngeng, jedar. Sebentar, gue mau ngambil auto. Kok nggak bisa, guys? Kok nggak bisa? Oh ini, harus mundur dulu baru ngambil auto. Ini udah ya tadi ya lingkarannya. Oke, jangan lupa input. Iya, sudah input. Terus kita disuruh datangin Dennis. So, can. Oke. Nah, terus registration defense and take a photo. Di mana itu? Di mana? Sini kah? Oh, sini. Udah. Gue tuh lan crawler. Oh iya, input. Landscape and cool. Which can impress you the most in Sun Castle? Impressed. Gue oasis aja deh. Which research impress you the most? Gue di Zen B aja deh. Oke, sukses. Terus kita datangin ke Dennis lagi. Bodohnya. Ngapain lu ngebom-ngebom? Oke. Disuruh bolak-balik talk to soldier the unique dua kali. Oke. Dennis, datangin lagi Dennis. Ya, misinya memang bolak-balik doang ya. Jadi di sini memang misinya itu cuma bolak-balik, guys. Dan kita claim reward sudah selesai. Ini 23 Oktober. Ini tanggal berapa ya? 2 hari lagi baru keluar misinya di Snow Hackland story-nya. Jadi ya sudahlah, ini ngapain ya? Clock in. Ini tiap hari kayaknya ya. Ya udah, mungkin itu aja dulu ya video dari gue ya. Gue bakal gabungin videonya ya. Oke, mungkin itu aja video dari gue. Untuk kalian jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur untuk hari ini, and see you in next video.